Bertemu lagi di Debara, tadi malam pertandingan Liga Champions sudah menyelesaikan babak per-8 final dengan pertandingan yang hasil pertandingannya sesuai dengan prediksi yakni Bayern Munchen serta Barcelona lolos ke babak per-4 final. Nah, jumlah ini melengkapi jumlah tim yang akan berlaga di babak per-4 final nanti. Nah, ada kejutan pada musim ini di mana 3 juara Liga Lokal tidak lolos ke babak per-4 final, yakni Liverpool sebagai juara Inggris, kemudian Juventus juara di Liga Italia, serta Real Madrid juara Liga Spanyol yang gagal ke babak berikutnya. Nah, untuk prediksi kita kali ini, kita sudah bersama dengan Baron, yang kemarin memprediksi Real Madrid menang di Liga Spanyol, dan kita hari ini akan memprediksi siapa yang akan menjadi juara di Liga Champions pada musim ini. Di babak per-4 final nanti, Leipzig akan bertemu dengan Atletico, kemudian Atalanta bertemu dengan Paris Saint-Germain, kemudian Manchester City bertemu dengan Lyon, Barcelona bertemu dengan Bayern Munchen. Nah, kita akan melihat pada pertandingan babak per-4 final yang pertama antara Leipzig melawan Atletico Madrid. Sekarang kita akan meminta kepada Baron untuk memprediksi siapa yang akan menang. Baron kira-kira yang menang siapa? Atletico Madrid. Oke. Okay. Baron memilih Atletico Madrid di sini, kita akan checklist. Nah, kemudian di pertandingan lainnya, Atalanta melawan PSG. Paris Saint-Germain. Oke. Kemudian Manchester City melawan Lyon. City. Oke. Barcelona melawan Bayern. Bayern. Oke. Nah, di babak semifinal, sesuai dengan prediksi dari Baron, sudah ada 4 tim. Atletico melawan PSG, dan Manchester City melawan Bayern. Nah, di babak ini, ada 2 tim yang menjadi juara Liga, yaitu Paris juara di Liga Prancis serta Bayern Munchen yang juara di Liga Jerman. Nah, kita akan langsung memprediksi Atletico melawan PSG. Atletico. Atletico. City melawan Bayern. Bayern. Oke. Di babak final yang akan berlaga di Stadion Lisboa seperti tempat kita sekarang sedang menyampaikan informasi ini adalah stadion di mana akan menggelar partai final antara 2 finalis Liga Champions, dan sesuai dengan prediksi kita pertandingan final nanti akan mempertemukan Atletico Madrid melawan Bayern Munchen. Dan sekarang langsung kita tanya kepada Baron, tim mana yang kira-kira yang akan menjadi juara Liga Champions musim ini? Bayern Munchen. Bayern Munchen. Jadi seperti ini prediksi dari Baron untuk Champions musim ini, kita langsung save. Itulah tadi prediksi Baron mulai dari babak per-4 final hingga final yang mempertemukan Atletico Madrid melawan Bayern Munchen. Nah, kita tanya Baron, apa alasannya memilih Bayern Munchen menjadi juara di Liga Champions musim ini? Karena Lewandowski lagi bagus. Berarti faktornya di Lewandowski? Ya. Oke, nah tadi mengapa Baron tidak memilih Atalanta yang lolos ke babak semifinal? Karena PSG lagi punya pemain bagus. PSG bagus, namun nanti PSG juga akan kalah. Iya. Oke, berarti babak final mempertemukan Atletico Madrid melawan Bayern Munchen yang akan dimenangkan oleh Bayern Munchen. Demikian prediksi kita kali ini, dan kita akan sama-sama lihat nanti prediksi mana yang benar, kemudian apakah prediksi ini berapa persen benarnya. Dan Anda update terus informasi-informasi olahraga hanya di channel Debara. Sampai jumpa.